Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Haciwa Firdaus. Hari ini, kita akan membahas sebuah peristiwa yang mengguncang banyak hati. Serangan yang menimpa seorang balita di Gaza, Palestina oleh tentara Israel. Kejadian yang mengejutkan banyak netizen dan mendapat respons yang mengharukan. Mari kita jelajahi lebih dalam tentang apa yang terjadi dan bagaimana tanggapan dari berbagai pihak. Viral tentara Israel serang bocah 2 tahun di Gaza, Palestina. Netizen bilang beraninya sama anak kecil. Viral video yang memperlihatkan 2 tentara Zionis Israel menyerang seorang bocah berusia 2 tahun di jalur Gaza, Palestina. Sontak peristiwa viral ini membuat netizen geram. Dikutip dari unggahan viral akun Instagram @viralsekali, 2 tentara Zionis Israel yang lengkap dengan senjata laras panjang itu menangkap seorang bocah kecil berpakaian hitam. Tentara Zionis Israel tersebut bahkan mendorong si bocah kecil hingga terdesak ke tembok di sebelahnya. Tidak lama kemudian seorang pria dan anak kecil Palestina datang. Dia coba menolong bocah tersebut yang dizalimi tentara Zionis Israel. Pria berjaket hitam kuning itu bahkan didorong dan dicekik para tentara Zionis Israel tersebut. Sementara anak kecil lainnya coba menarik bocah 2 tahun dari genggaman tentara zalim. Hingga akhirnya bocah 2 tahun itu pun berhasil diselamatkan pria dan anak kecil Palestina tersebut. Warganet yang menyaksikan video viral ini sontak memberikan komentar. Mereka mayoritas merasa geram dengan perbuatan tentara Zionis Israel yang hanya berani dengan bocah kecil. Keterlaluan tentara Israel. Anak kecil pun jadi sasaran. Cari musuh yang sepadan woi. Tulis keterangan unggahan viral tersebut. Zionis laknatullah. Astagfirullahalazim, beraninya sama anak kecil. Ungkap @trisusi ... Klo gak bisa perang, jangan sok-sokan perang. Komentar @dading ... Malu ama seragam, pantesnya pakai pamper tuh Zionis. Pungkas @kesia ... Allahu a'lam bisawaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga kita semua dapat terus berbagi perhatian dan kepedulian terhadap situasi yang dialami oleh banyak orang di Gaza, Palestina. Mari kita jadikan peristiwa ini sebagai pengingat akan pentingnya perdamaian dan keadilan bagi semua. Saya Haciwa Firdaus. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.